Oke guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau mencari udang. Ini saya sekarang mau ambil umpannya dulu, yaitu pakai keong mas. Ini sengaja tadi pagi saya cari. Dan ini sudah jam 4 sore. Nah ini dia, kita sudah siap. Saya mau berangkat guys. Ini nggak terlalu jauh dari rumah saya guys ya. Kita sudah sampai karena motor cuma nyampe sini. Jadi saya siapkan dulu jebakan udangnya. Bisa ini keongnya digeprek-geprek dulu guys ya, biar hancur. Jadi biar aroma amisnya itu nanti keluar, supaya nanti ketika dipasang udang itu tertarik sama bau amisnya itu guys. Oke, ini sudah siap. Saya mau meluncur ke tempat. Ini lumayan agak jauh guys ya. Ya sekitar 5 menitan lah kalau jalan kaki. Nah ini dia udah sampai. Jadi ini di waduk di kampung saya guys. Biasanya udangnya banyak di sini guys. Nah ini dia bubu pertama, saya pasang dulu. Nah seperti itu ya. Jadi bawahnya itu harus diikat dan keongnya dimasukkan ke dalam. Jadi saatnya memasang guys. Semoga nanti pas diangkat udangnya dapat banyak guys ya. Ini bubu pertama. Nah ini bubu kedua saya pasang juga. Jadi saya bawa 8 bubu guys. Nah ini dia bubu yang ketiga. Nah yang keempat. Dan sekarang saya pindah lokasi guys, di sebelahnya guys, karena saya mencari lokasi yang strategis ya guys ya, supaya dapat udangnya itu melimpah. Ini dia bubu yang kelima saya pasang. Dan ini yang keenam. Dan yang ketujuh saya pasang lagi. Dan yang delapan keongnya kehabisan guys, saya cari dulu. Nah ini dia keongnya udah dapat. Saya geprek-geprek lagi guys ya, supaya hancur. Jadi digeprek seperti ini itu sangat berfungsi guys ya. Jadi aroma misalnya itu yang memang keluar gitu. Jadi buat menarik udangnya itu ya, bau amisnya itu guys. Oke guys, besok pagi baru saya ambil. Ini sudah sore, saya mau pulang. Oke guys, ini sudah pagi. Ini sekitar jam 6 lewat seperempat. Ya, mas setengah 7 lah. Jadi sekarang mau saya cek jebakan udang yang kemarin sore saya pasang. Semoga dapat banyak guys ya. Jadi ikutin terus guys keseruannya. Oke guys, pagi ini saya mau ambil jebakan yang pertama. Saya bawa ember nih guys buat wadahnya nanti. Dapatnya
tuh ya, lihat kan, lumayan banyak guys. Oke, saya mau ambil yang lainnya guys ya, jadi saya mau lanjut. Oke guys, ini dapatnya guys, ini lumayan ya, jadi semuanya dapat, ada yang lumayan banyak, ini lumayan banyak nih guys. Oke, mari kita wadahi guys. Dapatnya guys, lumayan buat buka puasa di sore. Guys, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.